Indonesia Bercanda. Silahkan tiba dipilih. Nomor berapa? Enggak, Cynthia. Coba 5 deh. 5? 5. Kita lihat, di balik angka 5 ada apa? Satu wow. Ada seperti itu tadi tuh. Ini gak adil nih. Tuh, Pak. Ada yang tanya gue yang kurus dikasih nasi bungkus. Tuh. Gue cuma nilai cepet. Tuh, ini apaan itu? Jadi gak penting nilai. Harusnya ditulis 2 bungkus, tuh. Jadi dia ngasih ke gue 1. Dua bungkus. Ini gak adil. Bapak ya. Inilah ketika nilai terkalahkan oleh sebungkus nasi. Untuk mendapatkan satu bungkus nasi Padang, Anda harus memecahkan kata misteri. Wah. Nah, kita ajak. Pertanyaannya, yang ditambahkan ke bubur. Ini masalah makanan nih, kuliner. Cakwe, cakwe. Sendok. Sendok. Jauh kita lihat. Woi, cakep. Sendok, masa makannya pakai sedodan? Ya kan, benar kan? Nah, kita lihat. S-E-N-D-O-K. Sendok. Ada sendok di sana. Apakah yang biasa ditambahkan ke bubur sendok? Jawabannya? Terima kasih sudah memberi hiburan pada yang benar jawab ya. Saya beri tantangan. Apa tuh? Coba tadi diangkat-angkat coba jelita. Berlima ya. Kayak saya giniin, Pak. Bisa enggak ya? Gitu loh, Pak. Kasian, Pak. Ya. Ngomong-ngomong dari tadi udah ada yang nyolek nasi bungkusnya buat gue ya gitu. Tuh. Wah. Nah, sekarang langsung diambilin nih, ya. Cak, hadiahnya. Iya. Ya. Sudah dijawab. Saya akan ambil kan. Muter-muter zigzag ya, lewat itu. Suka-suka dong, Pak. Tutup nih hadiahnya. Satu bungkus nasi Padang. Akbar. Bungkusnya doang. Bungkusnya doang, Bos. Itu ada daunnya, Sur. Jatuh, Sur. Nah, lumayan ada daunnya. Sama daunnya, Bos. Kalau beli nasi Padang kan bungkusnya gini, kan? Iya. Enak, Sur. Sisain dong. Itu lauk apa? Coba cerita. Enak cerita. Duh, lauknya apa itu? Kikil, Bar. Pak, satu bungkus itu, tadi kan hadiahnya satu bungkus. Yeah. Nasi Padang. Nasi Padang. Biasanya nasi Padangnya dimasukin ke sini, dibungkus. Kalau udah begini, dikaretin, celetek, ditulisin, baru namanya satu bungkus. Ditulisin apa biasanya? Bungkusnya nggak gitu, bungkusnya gini nih. Lacip, Pak, gini nih, lacip ke atas. Gini. Dan nasinya lebih banyak daripada makan di tempat. Iya. Iya. Ya pengalaman banget sih. Iya banyak banget, Pak. Ini sering beli nasi Padang nggak? Sering. Iya. Bungkusnya kayak gini nggak? Iya. Iya kan? Ini satu bungkus nasi Padang bener kan? Bener, Pak. Satu apa dua nih? Satu. Apalagi? Satu bungkusnya apa sih, Pak? Satu bungkus adalah apa? Volume, Pak. Satu bungkus itu volume. Ada isi. Ada isinya. Isi. Kalau itu sebungkus itu baru lengkap. Kalau satu bungkus ya ini. Satu bungkusnya nasi Padang. Tapi ya. Kalau itu saya pakai bungkus nasi campur bisa enggak? Oh enggak boleh dong, dimarahin kan ini capnya nasi Padang. Thank you loh. Dimarahin sama yang punya. Tidak sia-sia sekali ya, Cak, kemampuannya berhasil mendapatkan satu bungkus nasi Padang. Wow. Boleh protes, Pak. Oh, boleh. Saya enggak mempermasalahkan hadiahnya, saya mempermasalahkan jawabannya, Pak. Kenapa? Yang saya permasalahkan jawabannya. Nah. Yang dicampurkan ke bubur, ditambahkan. Yang ditambahkan ke bubur sendok. Ini bubur, ya. Daun bawang, ya. Kacang kedelai, kerupuk, suwir ayam. Ayam suwir. Diambil, taruh lagi taruh sedikit lagi. Kerupuk, bawang goreng, sate usus. Sate usus. Sambal. Sate hati. Sambal.
baca banyak. Telur-telur, Pak. Ke telur. Ya, telur. Wey. Makan di sini apa disiram? Itu gak dagang. Kayaknya topping semua. Masuknya semua. Ditambahkan sendok. Ceplok. Nah. Ya bener. Beda, ditambahkan sama dikasih, Pak. Coba. Pak, makan bubur dong, pakai sendok. Bukan ya, ditambahkan kan, sendok. Emang Anda perlu ngomong ke tukang bubur kalau Anda makannya pakai sendok? Bapak tahu gak, di menu itu namanya ADD. Itu artinya additional. Tambahan. Ada cakwe, ada kacang. Sate usus dulu, sate usus. Iya, sate usus. Kalau dagang bubur marah-marah gini gimana lah? Ya enggak, masalahnya kalau kata ditambahkan itu additional, artinya yang bisa dikonsumsi juga bareng sama bubur. Kalau sendok ditambahkan ke bubur, itu bukan ditambahkan, di... Berarti lepas, lepas. Jatuh. Iya. Apa nih jatuh? Iya, telepon Pak. Kenapa, Duk? Perasaan saya dilus-lus, tapi kayak digebok. Itu udah penuh sayang gitu loh. Pak, lagian orang yang jajan bubur ya, Pak ya, setelah makan bubur nih, paling ada yang kurang. Mas, minta tambah lagi ayamnya. Nggak ada, Mas, tambah lagi sendoknya. Kalau maunya, makanya mau join berdua. Iya, aku dulu. Ayo, gitu. Eh, tambah sendok satu dong, mau makan berdua. Nih, coba, ini tanya Julita, makan bubur. Kamu mau makan bubur, kalau minta tambah, tambah kerupuk, tambah cakwe atau tambah sendok? Tambah bubur ya. Tambah bubur. Ketika sudah dibikinkan satu mangkok dikasih nggak ada sendoknya. Saya makan pakai centong nggak, Pak? Centong. Wah, apa? Pak ganti aja jawabannya centong, Pak. Jadi dari tempat buburnya. Makanya pakai centong. End of discuss. Jadi berhenti sudah. Tim A lagi pilih nomor berapa? Pilih berapa? Oke, Julita. Berapa? Kan di bentuk kodenya enak tadi enak. Enak sekarang berapa gitu pokoknya berdasar jumlah tuh. Sebelahnya Pak, sebelahnya satu. Baik ya, Pak. Dua. Berarti dua ya. Dua. Kita lihat ada apa di balik angka dua. Pak, ini kuis apa rumah makan sih, Pak? 7 kotak huruf 2E. Pertanyaannya 7 tentang sepak bola lagi. Ini biasanya aturan permainan. Aturan pertandingan dalam pertandingan sepak bola saat kedudukan seri sampai akhir ya ini, biasanya diadakan tendangan titik-titik. Ya, silakan jawabannya. Kelawan, Pak. Kelawan. Kelawan. Apakah kelawan jawaban yang benar? Tetan. Dalam gantian yang cowok sekarang yang jawab. Dalam pertandingan sepak bola saat kedudukan seri biasanya diadakan tendangan ke depan, Pak. Ke depan. Kita. Ke depan. Apakah ke depan jawaban yang benar? Iya. Yeah. Lihat video di mana di situ ada cuplikan tendangan penalti yang spektakuler. Nih, tendang pula. Ada yang gitu. Ngapain? Lu ngapain begini-gini? Lu buang air. Gue bisa kasih videonya. Kalau nanti ya, kalau nanti ada waktu ya. Dalam sebuah kompetisi kejuaraan dunia ada berapa kali yang nendang gitu tuh? Kemarin di Piala Dunia 2018 ada enggak yang gitu? Enggak ada, tapi pertandingan sepak bola ada. Enggak ada. Di Liga Inggris setahun kemarin ada yang nendang gitu? Enggak, setahun saya sih enggak, pokoknya di Liga Perancis enggak ada. Yang gitu. Jadi antara yang ada yang dia sebutkan sama yang enggak ada banyak yang enggak ada kan? Kenapa Anda jadikan itu acuan? Tapi ada. Bapak jangan meniadakan yang ada. Walaupun kecil, tapi itu ada. Nih saya tanya. Enggak, bukan menghina. Nendangnya gimana? Nih, ini gawang. Ini gawang. Kiper di sana. Ini kiper. Dan begini nih. Oke. Pertandingan. Itu tendangan kemana memang? Ke gawang.
Lah iya, ke depan. Dia malah belakang kalau begini. Salah dong. Wes, makanya. Tangan gawang. Kipernya ngadep kemana? Madep ke bolanya. Lawan. Iya, ngadep ke bolanya. Ke lawannya. Jadi bolanya itu di depan atau di belakang? Tetap di depan. Lu ngapain lagi mau nendang bola aja pakai atret dulu tuh mau ngapain? Kayak bukan lagi nendang karena mau nyelain kat tuh enggak? Ada tapi kayak gitu, Pak. Ada tapi kan aneh. Ya tapi ada enggak? Ya enggak. Emang ada tapi pertanyaannya. Lu nendang ke arah sana. Sana depan atau belakang? Sana kalau gua begini di belakang dong. Ya ngapain? Ini saya tanya. Apa kalau Anda pamit ke orang nih mohon maaf ya. Mohon maaf. Di rumah nih ada tamu. Saya tinggal ke belakang dulu ya. Ya, terus Anda cukup ngadep ke sana terus gitu, udah di belakang. Belakang dong, ke belakang. Belakang ya ke belakang, jelita, depannya jelita. Ke depan. Protes. Apa? Protes. Ayo, protes. Protes jelita, protes. Aku bantu, jangan takut, protes. Pastinya apa ke depan gitu. Emang mau beli belanjaan ke depan? Putar doang. Gini, menurut gue. Ya, nah, ngomong dong. Gue percuma ngomong. Udah sini balik, udah lanjut permainan. Tapi gue gak lupa, Jelita. Udah, karena bener. Nah, ribut, keluarga ribut. Lang. Aduh. Bukan ke belakang. Masalah jadi rumah jangan dibawa kesini salah, ya. Sebenernya. Lu yang salah, harusnya pikir lagi. Kita kasih kesempatan gak. Bulanan kurang nih. Orang-orang, sadarin diri sendiri. Gaji habis sekali mau bini. Benar, kan. Pemirsa, rumah tangga memang penuh dinamika. Terkadang romantis, terkadang menghadapi situasi kritis. Seperti yang terlihat sekarang. Seorang suami yang dimarahi oleh tiga istrinya sekarang. Mohon maaf tuh, walaupun cerita menginginkan segar. Aneka es segar, tapi yang beruntung adalah juga. Surya dan Surya. Ah, gue yakin dapetnya es batu doang ini. Terus buat nyeger-nyegerin muka, udah santai. Sama kayak Akbar, temenan nih Pak, jangan aja pinter nih pakai Akbar. Gak usah lah, gak usah diterima. Kita undang ini dia aneka es segar, kita hadirkan bersama bellboy kita, silakan. Silakan. Tuh. Kok ada S ya? Apa? Kok ada S ya? Ada ini di dalam, segar. Tadi yang menang siapa? Timbe. Surya sama Cynthia. Terus selamatin juga kita. Kok lo, yang cewek doang? Ini. Lo ngapain selamatin dia, emang dia kelelep? Lo ke cewek aja, ke cowok ngapain? WhatsApp aja lah. Ini kan dapetnya aneka S segar. Segar. Iya, tenang. Tadi ibu menang. Mbak menang. Ibu, emang gue udah tua. Maaf, Nek. Jadi, saya punya yang spesial minuman. Apa tuh? Bikinnya 2 hari 2 malam. Wow. Mana. Kasih, Surya boleh maju ke depan mewakili? 2 hari 2 malam. Gue udah dapat minuman spesial 2 hari 2 malam tuh begini, Sur. 2 hari 2 malam cuman air putih, Bang. Itu 2 hari 2 malam bikinnya tuh. Apa susahnya ngambil air putih? Hari pertama saya bikin sumurnya, Pak. Udah gak bener nih. Hari kedua baru saya masak. Malam ini baru sempet saya sajiin. Ditimba juga. Ditimba pagi. Gak mau nih. Ya gak mau. Gak kasih alien, Pak. Ditunggu dari beli tanahnya. Es jamu merah. Es jamu merah mau. Mau es jamu merah. Bagus tuh buat kesehatan jamu merah tuh. Sur. Kok jamu merah warnanya kuning, Sur? Kok jamu merah warnanya nginuk? Kuning. Kok Bapak protes? Dia protes dong, gak sesuai warnanya. Bapak tahu lampu merah? Ya. Tahu. Ada kuningnya gak tuh? Ada. Kenapa Bapak gak pernah protes ke lampu merah? Ya udah kalau gak mau es krim. Nah, es krim aja. Nih. Oh enak, segar tuh es krim. Bagi gue ada. Amat dapetnya, Pak. Belita mah. Aneka es. Aneka es. Kemasannya aneh. Es krim itu biasanya ada yang pakai stick, ada yang pakai cup, bon, ada yang pakai cone. Ini es krim apa begini, Pak? Itu krim malam itu. Bon, Pak. Saya taruh
freezer jadi es krim. Bikinnya gimana caranya? Ya ini krim malam saya taruh freezer jadi es krim. Berarti ini es krim rasa malam. Iya. Gak nah, mau juga? Gak. Es krim salep ada gak es krim salep? Gue makan lo aja boleh gak? Tuh. Es yang lainnya bang, saya bang, es yang lain bang. Es lilin. Es lilin. Ya udah kalau nggak mau saya makan sendiri. Kalau apinya goyang tiup ya. Iya. Eh bener. Tadi nggak mau. Pangeran lu bener? Kok bener sih? Ya emang bener. Kapan sih nggak bener? Tadi. Es kacang hijau. Main bang, sini bang, makasih bang. Oh ini toge bang. Es kacang hijau kok toge bang. Ya kacang hijau kalau kurangan direndam memang jadi toge pak. Bapak lama sih mesennya. Pak, abang bikin es kacang hijau atau hidroponik bang? Bapak lagi percobaan anak SD ya? Siapa itu bang? Ada nggak es yang lain bang? Kalau enggak. Nah serius dong, es apa kek? Ada sih sebenarnya es tuh enak banget, cuman lama nyampe nya. Es apaan? Es puter. Lah nggak apa-apa tuh enak bang. Puter baliknya jauh dia. Sampai nyampe dia. Bener tuh. Belum lagi ada pemeriksaan lagi sih di sono. Ganjil genap lagi. Ganjil genap lagi. Nggak usah puter balik, suruh lawan arah aja lawan arah. Hilang. Bukan es puter dong, es lawan arah. Saya mah es apa aja ada, Bapak mau es apa? Yang hangat ada nggak? Mau saya es hangat, ada es hangat. Ada saya es hangat. Es hangat, ada juga. Es apa? Tapi mahal. Kenapa emang? Bener ada. Iya sini saya bayar, kalau emang ada es hangat saya bayarin. Nih STNK nih. Mana anget? 2 jam di pantat saya anget, Pak. Berani bayarin enggak nih? Oh enggak, anyep gua nang tuang anyep tuh. Pak, lagian kalau yang anget-anget mah kopi aja, kopi. Nah, ini kopi nih, Bang. Saya pengen tanya nih kopinya. Cobain dulu, enak ini. Masa sih, Bang? Kopi apa nih, Bang? Kopi biasa, minum bener. Enak, Lu. Enak dong. Kagak enak kopi apaan nih? Wah, salah berarti saya nih. Mana kopi? Karena kopi tuh enak tuh harus bener cara ngaduknya, Pak. Emang kalau saya yang ngaduk emang nih. Emang kalau ngaduk kopi yang bener tuh gimana? Kayak gimana, Bang? Biasanya kan kalau ngaduk biasanya gimana, Bapak? Ke kanan saya, apa ke kiri? Iya, ke kanan apa ke kiri ngaduknya, biasanya yang bener. Ngaduk kopi itu yang enak searah jarum jam. Oh, searah jarum jam. Kanan. Nanti gini, Bang, cek. Enggak, ke atas ke bawah. Oh, gini, Bang, ngaduk kopi itu begini, berarti kan arah jarum jam kan ke kanan, berarti gini, Bang. Loh, jam saya digital, Pak. Kalau saya pakai jam pasir bagaimana, Bang? Kamu balikin aja, Bapak. Rasa mangga. Udah tahu. Bang, emang saya mau nanya nih, emang kayaknya ngerti banget masalah minuman-minuman? Ngerti, ya? Saya udah kuliah dulu gue. Kuliah minuman? Iya, kuliah tentang minuman, saya semua tahu saya. Katanya kata orang kalau kita pengen sehat, ya Bang, kita minum sehari, minum 8 gelas ya, cukup ya. Dibohongin iklan kamu. Benar. Emang yang benar gimana? Tetangga saya ada minum 8 gelas sehari, tetap lemes. Kok bisa? Emang karena dia minumnya pakai gelas monopoli, Pak. Gini doang dong. Buat kocok dadu. Gak cukup 8 gelas. Oh bener, sama pakai tetangga saya tuh. Apa? Habis minum 8 gelas sehari, bibirnya berdarah. Kenapa emang? Gelas apa itu? Gelasan. Paling minum air pakai gelas gak bisa. Mendingan lu balik belakang sebelum gua minum lu. Segar ada banyak semua. Banyak kan hadiahnya semuanya ada, saya nggak ada yang mau mereka ya udah. Nah, kita ya. Beri kesempatan lagi Tim B, ayo silakan. Pilih nomor berapa? Pilih apa? 6. 6. Baik. 6. Kita lihat di balik angka 6 ada apa? Nah.
Untuk boom ada dua pilihan. Nanti kalau jawaban Anda benar bisa pilih boom yang di amplop atau yang di layar. Ya? Oke. Okay. Nah, dua-duanya tim A juga punya kesempatan. Untuk mendapatkan boom kita bermain TTS lagi. Yang gampang-gampang aja. Hanya empat kotak. Empat doang enak. Hewan yang suka merusak hasil panen. Ada walang sangit. Iya. Anda tahu kenapa walang sangit itu disebut walang sangit? Kenapa, Pak? Ya karena memang walang sangit. Oh iya. Ya. Kalau bukan, saya pun tahu sekarang. Wow, banyak faedahnya. Kalau dia hewan yang suka merusak hasil panen. Apa jawabannya? Yang suka merusak hasil panen. Silakan. Gila kali ya. Gila. Apakah gila jawaban yang benar? Gila. Gile lukus. Wah. Ketikus, ketikus ngomongnya. Ketikus. Nah, dikasih semangat lagi maestrinya no, Pak. Saya samar-samar. Di situ kan enggak dengar. Yeah. Saya samar-samar dari sini dengar. Apa, Pak? Lu jawab atau gua gibeng. Iya benar. Mereka berunding mau jawab pertanyaan aja kayak mau berunding mau strategi ronde 2, Pak. Oke, lo. Kita hitung. 3, 2, 1. Apa kira-kira? Kuda. Hah? Kuda. Kuda. Hewan yang suka merusak hasil panen, apakah kuda jawabannya? Tetot. Hewan yang suka merusak hasil panen, ini dia yang dimaksud. Naga ya, Pak ya? Tega. Memang tega, Pak. Hajar cerita, singkat cerita. Singkat. Teganya dari mana? Besok saya lunasi. Coba tolong jelasin. Besok saya janji saya lunasi. Tolong jelasin teganya dari mana. Bapak ini sampai jawab ke dokter, Pak. Ini ya, ini saya kasih tahu ya. Petani itu misalnya ini nanam padi. Iya. Itu mengharapkan banget dari hasil panen padi itu. Tuh. Karena dia sudah waktunya diluangkan untuk merawat, biaya pupuk, segala macam tenaga. Diharapkan hasil panen itu bisa membalikkan dan memberikan keuntungan buat membiayai keluarganya. Kalau itu sampai dirusak oleh hama. Tega. Apa enggak tega itu namanya? Apa enggak mikir itu namanya? Pak, tenang Pak, saya amankan. Tang-tung, ting-tang-tung, ting-tang-tung, ting-tang-tung. Jangan berisik. Kenapa? Bini anak saya mau minum es. Batuk ntar loh. Bapak ibu undangan sekalian. Ya. Terima kasih atas kehadirannya. Ya. Dan sebentar lagi kita akan melihat prosesi pengguntingan ujung es lilin. Dilakukan oleh Pak Camat. Untuk. Peresmian apa, Pak? Peresmian untuk pengairan sawah. Dengan ini saya resmikan pengairan. Saya MC dulu dong. Alhamdulillah akhirnya desa kita punya balai desa. Ya kan resmikan. Esnya guntingin. Enak tuh. Sumpah enak. Seger tuh ya. Enak kan? Apa rasa melon? Emang itu buat dimakan? Mangga. Mangga. Emang boleh dimakan? Timun. Enggak. Boleh. Itu properti 2 bulan yang lalu. Rasa timun. Itu kan rasanya manis. Jadi jawabannya adalah tega. Aduh sadis. Aduh sayang mati lagi-lagi tidak ada yang berhasil menjawab. Belum. Gak apa-apa kita tahan lagi karena masih ada kesempatan lainnya. Makanya jangan kemana-mana tetap di WIB Waktu Indonesia. Bercanda. Beatbox, bro. Kalau mau lu pakai helm digebuk sama ini. Susah.